baru. Ada kata-kata ini. Hah? Mantap. Apa deh? Enggak ada kata-kata. Terima kasih juri-juri yang di sini. Top. Dulu mana ada begitu? Iya, dulu covernya jauh. Jauh, makanya pengetahuannya tidak berkembang. Yang dia tahu burung dia paling bagus. Kalau sekarang setiap event bahkan setiap pekan mereka diedukasi. Ada burung yang terbaik, ada burung yang terbaik. Mungkin gitu. Bagus kelihatan dari jauh, Kang. Oh ya, ada yang nipu begitu? Betul. Ada begitu betul. Dideketin. Heeh. Keluarkan dari burung itu. 1, 2, 3. Ya tujuan Pak Prokto tadi bilang bahwa tarung derajat dilakukan, tarung derajat diselenggarakan itu untuk apa? Memeriahkan Kacer Mania ya. Untuk seperti dulu lagi. Betul. Murai, Kacer, Anis Merah, sederajat dulu. Betul. 5 kelas, 7 kelas, 10 kelas ya kan? Dan untuk menghidupkan kembali. Nah Pak Prokto dengan rekan-rekan membawa KMM Barat ya untuk menghidupkan juga Hitam Putih. Dan tentu besok juga kan kata tadi saya mempertegas bahwa ada kelas ekor panjang. Tahu Pak Prokto bahwa ekor panjang sekarang lagi heboh bahwa jagoan Anda sebab ada kelas-kelas yang ketat persaingannya di sini ya kan. Boleh jadi yang bawa Kacer juga bawa Murai. Pasti, pasti Kang. Yang dari luar pulau. Sekali datang kan? Ya sekali datang. Betul. Dan itu kan tentu gini, ada peluang untuk dilihat, ada peluang juga untuk melihat mana yang terbaik. Ya. Ya kan sesekali mungkin yang terbaik itu bisa jadi acuan. Oh ini burung yang terbaik di Kacer ya. Itu. Ya. Untuk acuan dia nanti. Betul. Memiliki dan mengoleksi ya. Ini Pak Prokto panjangnya dan, tambahin ya. Lagi. Ya. Dan di tanggal 15 Oktober nanti apa namanya ini menyangkut masalah penjurian ya Kang ya. Nah iya betul. Karena kan suksesnya lomba. Betul betul. Ya Kang ya. Walaupun panitia lomba atau IO lomba sudah mengemas sedemikian rupa. Betul, betul, betul. Tetapi tingkat kesuksesannya itu kan tergantung dari penghakim di lapangan. Oh iya, iya. Bisa dibilang 75% ya? Iya, betul. Kalau penjuriannya tidak bagus, otomatis lomba itu akan tercoreng. Ah yes, benar. Jadi saya sudah meminta kepada tim juri RNS ya. Iya, betul. Itu saya meminta lakukan tugasnya sebaik mungkin, sejujur mungkin, sefrey mungkin. Betul. Tidak usah itu melihat itu sangkarnya siapa, burungnya siapa. Oh, betul. Fair play, berarti fair play, benar. Berkali-kali saya sampaikan bahwa juara itu haknya semua peserta. Yes. Sekali lagi, juara itu haknya semua peserta. Garis betul, bawahi, kan? Juara itu semuanya hak peserta. Hak semua peserta. Ya tentu kesananya haknya burung yang tampil terbaik, bukan punya siapa yang terbaik gitu. Tidak ada polusi. Tidak ada, benar-benar. Tidak ada bisik-bisik. Jangan. Tidak ada titipan-titipan. Benar, apalagi mempengaruhi ya? Jangan. Gak ada. Semua diserahkan kepada juri di lapangan. Betul. Serta dilarang kolusi. Betul. Gitu kan. Itu akan dilakukan oleh juri ya? Iya. Sebab beberapa kita ada pertemuan, memang juri-juri RNS juga menghadapi untuk tanggal 15 itu mereka aktif pertemuan dan apa yang Pak Prokto mau itu bahwa mereka bekerja dengan baik, memilih dengan baik gitu betul, kan. Dan tentu di sini keilmuan mereka memang sebab nanti burung yang datang itu tipis-tipis bedanya loh. Iya kan. Apalagi di kelas utama. Iya betul. Nah ini kandang ini ya. Ini lapang yang akan dipakai untuk 24G. Iya. Oh, siap. Lihat kan? Ini pun ya. Tanpa pagar kan. Iya benar. Tanpa pagar, peserta dengan burungnya sangat dekat. Tahu. Bisa melihat burungnya, kualitas betul. Burungnya seperti apa. Betul. Jadi bisa membandingkan antara burungnya dengan peserta yang lain itu. Yes. Ya dan itu Pak yang mengedukasi secara langsung peserta 24G itu seperti itu. Betul. Dia tahu lawannya mana. Betul. Makanya tidak ada protes di 24G itu karena kelihatan. Supaya tidak hanya melihat burungnya sendiri. Iya, ada kelihatan dan kedengar. Yang lain. Iya, ketika misalnya kan kemarin-kemarin nih, dia nyerecet apa gitu. Nyerecet jenggotan atau apa tiba bapaknya di sana ngebuang kolibri. Dengar. Pemiliknya bilang gini. Dasar dia katanya ke perawat nih, coy. Dulu mana ada begitu. Iya, dulu pagernya jauh. Jauh, makanya pengetahuannya tidak berkembang. Betul.
yang dia tahu burung dia paling bagus. Kalau sekarang setiap event bahkan setiap pekan mereka diedukasi. Betul. Ada burung yang terbaik, ada burung yang terbaik. Mungkin gitu. Bagus kelihatan dari jauh, Kang. Oh ya, ada yang nipu begitu? Betul. Ada, tapi betul. Begitu dideketin, dikeluarkan dari burung itu. 1, 2, 3. Nah itu dia. Ah, benar. Monoton lah gitu kan. Ya. Nanti nih Pak, ini nanti sintetis, rumput sintetis, rumput ya kan? Sintetis, ya. Terus kita pasang CCTV. Nanti untuk